Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan Liga Spanyol pekan ke-31, Rabu 24 Juni 2020, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga Spanyol Jornada ke-31, Rabu 24 Juni 2020, Levante kalah 0-1 versus Atletico Madrid, Valladolid bermain imbang 1-1 versus Getafe, dan Barcelona menang 1-0 versus Athletic Club. Hasil pertandingan Selasa 23 Juni 2020, Villarreal bermain imbang 2-2 versus Sevilla, dan Leganes bermain imbang 0-0 versus Granada. Klasemen sementara Liga Spanyol, Barcelona memimpin dengan koleksi poin 68, Real Madrid di urutan 2 dengan koleksi poin 65, dan Atletico Madrid di urutan 3 dengan koleksi poin 55. Sementara, 3 tim di zona degradasi dihuni oleh Mallorca dengan koleksi poin 26, Leganes dengan koleksi poin 25, dan Espanyol di dasar klasemen dengan koleksi poin 24. Top skor sementara Liga Spanyol, Lionel Messi memimpin dengan koleksi 21 gol, diikuti Karim Benzema di urutan 2 dengan koleksi gol 17. Top assist sementara Liga Spanyol, Lionel Messi memimpin dengan torehan 15 assist, diikuti Porto dan Luis Suarez dengan torehan assist 8. Jadwal pertandingan Kamis 25 Juni 2020, Deportivo Alaves versus Osasuna jam 00.30, Real Sociedad versus Celta Vigo jam 00.30, dan Real Madrid versus Mallorca jam 03.00. Jadwal pertandingan Jumat 26 Juni 2020, Eibar versus Valencia jam 00.30, dan pertandingan terakhir Real Betis versus Espanyol jam 03.00. Seluruh pertandingan Liga Spanyol akan disiarkan secara langsung oleh Bein Sport 1. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Spanyol terbaru tahun 2020. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.